Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jeda hujan, guys. Sekarang jam 1:30, guys. 1:30 waktu jeda hujan, ini udah hujan, guys. Lagi hujan ini. Dingin banget. Itu orang sana tuh pakai payung gitu kehujanan. Coba lihat di air di jalan, guys. Tuh. Hujan. Itu sampah nggak diambil-ambil karena hujan ini. Seharusnya hari ini diambil. Cuman karena hujan, mobilnya nggak datang. Biasanya rame kalau hujan, orang-orang pada keluar. Ini dikarenakan mungkin nggak jarang yang tahu ini lagi hujan ini. Orang Saudi kan rumahnya tertutup, apalagi sekarang kan AC-nya itu AC model baru. Enggak seperti AC model dulu kan, ini yang depan ini. Itu AC model dulu. Kalau ini AC model zaman sekarang. Seperti di Indonesia ini kalau hujan enggak tahu orangnya ini. Kalau AC sebelah sana itu, yang sebelah sana itu tahu. Karena airnya ini jatuh ke kotak AC. Jadi kedengeran tak 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 seperti itu, guys. Masya Allah, dingin kalau hujan itu, guys. Kalau hujan tuh lampunya udah nyala karena gelap. Masya Allah, hujan. Wih, ada kucing mati, guys. Ih, kucing mati, nggak tahu kenapa ini. Jeda hujan. Ini orang nggak tahu mau kemana ini. Enggak. Hujannya orang sini mau pergi, guys. Tuh, guys, ada cewek Arab, guys. Cewek Arab. Tuh, orang Arab zaman sekarang, guys. Kalau keluar itu gak pakai kerudung. Karena hujan tuh, melihat hujan dia. Itu orang Arab itu, guys. Gak pakai kerudung. Ya begitulah, guys. Dunia berputar. Dulu orang Arab ketat banget. Keluar rumah harus pakai abaya, harus tutup muka. Sekarang orang Arab bebas, guys. Gak pakai abaya juga gak apa-apa. Yang terpenting bajunya panjang, guys. Saya selalu mendoakan semoga semua teman-temanku dan semua keluargaku semoga selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Semoga tetap istiqomah. Semoga tidak meninggalkan sholat lima waktu beserta yang wajib-wajibnya. Dan kalau bisa menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku. Tuh, guys, orang Arab, guys. Orang Arab zaman sekarang seperti ini nih. Kalau keluar tuh pakai baju biasa. Ini mending pakai kerudung. Semoga semua temanku dan semua keluargaku selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga selalu dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga selalu dipermudah urusannya. Dan yang terakhir, semoga semua temanku dan semua keluargaku bisa naik haji dan umroh. Tugas orang Arab, guys, lagi jalan-jalan karena hujan, guys. Nggak pada pakai abaya sekarang, guys, orang Arab itu pakai baju biasa doang. Kalau dulu keluar tuh harus pakai abaya orang Arab itu, guys.
Ya begitulah guys, dunia berputar. Malah sekarang di Indonesia banyak orang pakai cadar. Di Arab udah banyak orang lepas cadar. Ya semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Sekian dulu guys video kecil dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.